Baiklah Dizan, pada video kali ini aku akan menunjukkan gimana cara order layanan VPS NVMe di ID Cloudhost. Tapi sebelum masuk ke tutorial, pastikan kamu udah nonton dan memahami tentang VPS NVMe serta keunggulannya di video ini ya. Yuk simak video ini. Pertama, pastikan kamu sudah punya akun di client area ID Cloudhost. Langsung saja kita masuk ke idcloudhost.com. Login ke client area ID Cloudhost dengan menggunakan email dan password kamu. Lalu, pada halaman client area di menu bar, pilih service. Pilih menu order new service. Selanjutnya, pilih produk high performance VPS. Silakan pilih paket yang kamu inginkan dan klik order now. Pada halaman selanjutnya, tentukan sistem billing paket kamu. Di sini bisa kamu pilih untuk pembayaran mulai dari tiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan, per tahun, dan lain-lain. Tentukan juga sistem operasi yang pengen kamu gunakan, serta pilih juga lisensi cPanel dan hostname untuk VPS kamu. Klik Continue. Pastikan billing detail sudah tepat. Checklist pada bagian I have read and agree to the term of service. Setelah itu, klik tombol check out. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan invoice. Terakhir, lakukan pembayaran untuk menyelesaikan proses ini sehingga VPS siap kamu gunakan. Itu tadi tutorial cara order layanan VPS NVMe di ID Cloudhost. Terima kasih sudah nonton video ini ya, Cloudizen, dan sampai jumpa di video selanjutnya.